Selamat datang kembali di Elfaza News. Bila Anda suka video kami, silakan like dan subscribe videonya. Terima kasih. Lapangan Ketintang, Minggu, tanggal 14 November tahun 2021. Seperti minggu-minggu sebelumnya, lapangan yang menjadi base camp SSB Elfaza ini ramai oleh anak-anak latihan sepak bola. SSB yang didirikan oleh Abah Halil bersama mendiang ayahnya pada 2012 silam. Tercatat ada sebanyak 100-an anak usia 7 hingga 18 tahun bergabung dengan SSB yang bermarkas di kawasan Ketintang ini. Banyak jebolan dari SSB ini menjadi pemain profesional berprestasi. Salah satunya Andika Ramadhani, penjaga gawang Persebaya. Sedang asik berlatih bola, anak-anak Elfaza dikejutkan dengan kedatangan sang penjaga gawang Persebaya ini. Dengan rendah hati, Andika Ramadhani memberikan motivasi, semangat dan pengalaman dia selama berlatih di Elfaza sampai menjadi kiper Persebaya sekarang ini. Saat pasti ya, ada waktu nih. Nah, aku pernah cerita nih Mas Yunus, aku kapan nih Mas aku untuk di Jadi, kamu sudah Mas Alhamdulillah. Sudah, enggak bohong. Masa aku kapan ya, di Jerman gratis. Jadi masuk sini udah gaji ya, Mas. Masih dikasih belum di WA. Sekarang di WA tuh, alhamdulillah. Kalian nanti bisa. Pas motivasi ya, pas motivasi. Oleh Endrose yo aja dimotivasi itu nanti jalan sendiri. Jalan sendiri. Simpel proses nuntut baik ya.